bagus banget ya. Oren semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kebetulan ya ada salah satu kebun ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan kebun, tapi ini sawah dan galengannya ditanami jeruk santang KW. Anjay. Santang palsu. Jadi ini nantinya biasanya di ambil entes. Jadi bukan buat berkebun, sengaja berkebun jeruk ini. Ini lebih khusus buat entres. Ini salah satu jeruk kip ya. Jeruk kip, jeruk kasturi, jeruk kolomonde. Jeruk ini banyak sekali sebutannya. Kadang berbeda-beda tergantung di daerah masing-masing, di daerah masing-masing. Dan biasanya jeruk kip ini yang sering banget ya teman-teman, sering banget di labeli jeruk santang dikarenakan buahnya berwarna oranye seperti ini ketika sudah tua dan lebih mudah berbuah. Jadi kenapa jeruk ini sering banget di labeli jeruk santang? Dikarenakan pertama mudah berbuah, ukuran buah juga kecil dan warnanya oranye seperti jeruk santang. Cuman untuk daun jelas beda banget ya, untuk segi rasa juga jelas beda banget. Jeruk ini rasanya asam banget. Sama ini beberapa pohon juga sedang berbuah lebat, buahnya hampir orang semua, bagus banget kalau untuk misalkan untuk hiasan atau untuk tampilan. Karena untuk segi konsumsi ya, jeruk ini tentu bukan jeruk konsumsi. Jeruk ini biasanya sering digunakan buat campuran, kadang mungkin es jeruk, kadang juga buat penghilang bau amis. Bagus banget ya, oranye semua tuh. Pokoknya hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Yang jelas kalau santang emang lama berbuah, jadi jangan, jarang banget ukuran segini sudah berbuah, ukuran kecil sudah berbuah. Kalau misalkan teman-teman misalkan nemu yang ukuran kecil di penjual lain, misal di manapun yang ukuran kecil sudah berbuah, kenali dulu, lihat dulu daunnya. Kalau daun seperti ini itu sudah dipastikan jeruk kip. Karena kebanyakan yang jual bibit ukuran masih kecil, bibitnya sudah berbuah, apalagi buahnya lebat, rata-rata jeruk yang ini, jeruk jenis ini, jeruk kip atau jeruk kasturi. Ya mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.